Kesederhanaan kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Billar banjir pujian dari banyak masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa artis top tanah air mengaku baper dengan sikap dari pasangan suami istri itu. Meskipun bergelimang dengan harta yang melimpah, tetapi tetap berkelakuan seperti orang biasa saat berada di depan publik. Seperti baru-baru ini, tepatnya Senin malam 25 Juli 2022, Lesti Kejora dan suami tercintanya Rizky Billar serta beberapa tim Leslar Entertainment mengunjungi salah satu pasar di Jakarta Selatan. Terlihat dalam video tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar membeli jajanan di pinggir jalan. Tanpa ragu, Lesti Kejora dengan tingkah biasanya langsung melahap makanan tersebut sembari berbincang dengan sang penjual jajanan itu. Sontak saja, momen tersebut langsung menjadi pusat perhatian para pengunjung pasar yang berada di sana. Para netizen yang menonton momen itu langsung melontarkan beragam komentar yang memuji sikap Lesti. Bagaimana tidak, Lesti, sang artis top dengan bayaran termahal di tanah air itu dan biasanya makan di restoran mewah tanpa malu dan ragu menyantap makanan di pasar di pinggir jalan. Tak hanya itu saja, Lesti Kejora juga memborong jajanan tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Lesti juga membagikannya pada emak-emak yang berada di sampingnya saat itu. Setelah menyantap dan memborong makanan tersebut, Lesti Kejora, Rizky Billar dan tim Leslar Entertainment langsung bergegas mengelilingi pasar. Berbagai momen bahagia pun terjadi saat Leslar bertemu dengan masyarakat yang berada di sana. Diketahui, belusukan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke pasar tradisional itu guna untuk menyapa para warga sembari membuat konten YouTube. Kehadiran mereka berkunjung di sana juga disambut heboh para penjual dan pembeli di pasar itu. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Lesti dan Rizky Billar mengunjungi pasar tradisional. Bahkan pasangan fenomenal itu kerap terciduk mengunjungi pasar-pasar yang kesannya jauh dari kata mewah sebelumnya. Tak heran jika banyak netizen begitu kagum dengan sikap dan sosok pasangan suami istri itu. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan banyak terima kasih.